Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat template blog standar jadi SEO friendly. Jadi agar blog kita power kekuatan SEO-nya jadi naik meningkat dengan kita memodifikasi template ya. Template blog yang udah kita pakai. Ini misal blog saya ini ya. Nah, ini akan saya tingkatkan lagi modifikasi dalemannya agar kekuatan SEO-nya bisa naik. Jadi lebih mudah kita naik ke posisi satu. Seperti ini caranya adalah kita pertama modifikasi title SEO. Jadi judul SEO-nya dimodifikasi dalemannya ya. Seperti ini. Dari kode berikut yang di template ini kan template edit HTML ini bagi Anda yang awam ditonton pelan-pelan ya, seperti ini ditonton dan dipraktekkan langsung, jadi gampang kalau Anda nonton langsung praktek ya, jangan ditonton enggak dipraktekin. Masuk ke sini, cari. Nanti scriptnya saya kasih di file di dalam grup script file tentang script ini ya, script ini. Oke, cari kode berikut tadi udah dicari. Caranya seperti ini nih. Ini mau mencari yang ini di copy ya, di copy. Oh, Ctrl C lalu masuk ke ini Ctrl F. Ctrl F ya. Nah, Ctrl F kan nongol ini nih. Nongol ini sini dengan ini. Yang di sini. Lalu Ctrl V, paste, enter. Kan ada ini kuning-kuning. Nah, berikutnya adalah perintahnya. Setelah itu hapus dan ganti dengan ini kode berikut. Ini tadi dihapus. Ini hapus ya. Yang kuning ini dihapus. Ganti kode berikut. Nah, kan enak. Simpan. Nah, kalau nggak ada error, nggak ada. Ini sebelumnya kan ada. Ini berikutnya ada tiga langkah kok. Berikutnya ini di jalankan juga untuk modifikasinya. Ini copy dulu. Copy. Setelah itu pastekan kode ini di bawah kode head sini. Nah, ini di head. Misal ini kalau Anda susah menemukan, ketik aja di sini head. Nah, kan enter. Kan yang nongol di sini. Ini enter bawah kode head. Nah, ini simpan. Jadi udah ada. Nah, dalemannya ini kode HTML 1 sama 2. Nggak usah repot-repot, cuma copy paste tok ini kok. Nah, kan? Lalu berikutnya yang terakhir, kita memasang ini breadcrumb. Breadcrumb itu nanti ada tampilannya nanti. Ini yang penting pasang dulu. Cari kode di bawah ini cari. Nah, di sini paste, enter. Nah, cari ya. Cari ada berapakah, ada satu tok. Hapus kode lalu ganti dengan ini kode. Nah, ini ya, hapus dengan ini. Bawah ini banyak banget. Nah, ini copy dikecilin ya, kecilin. Ntar biar nggak bisa-bisa saya kecilin aja nih. Siapa ya, kan tampilnya seperti ini. Copy ya, copy.
ini diganti paste ya, simpan. Nah, oke. Ini udah cepat. Kalau error ini nanti ada tulisannya bawahnya. Jadi kalau error ketik Ctrl Z aja ya, jadi back ke tampilan pengaturan semula, tampil pengaturan sebelumnya. Lalu setelah itu tinggal sobat tambahin sedikit CSS. Nah, ini kode-kode itulah. Yang penting kita copy paste aja. Copy, ini copy, copy ya, copy. Taruh di atas kode ini. Ya, ini jadi dicari dulu. Ini agak repot, agak membingungkan kalau bagi Anda yang awam ya. Tapi tinggal di copy paste aja, diurut-urutin. Diurut-urutin aja. Nanti fungsinya juga nanti kalau iklan Anda nongol di halaman satu Google ini dengan pakai cara ini cepat nongol di halaman satu Google, tinggal menikmati hasil orderannya aja. Jadi nggak usah panik, nggak usah bingung dan ogah-ogahan praktek itu nanti akan menyusahkan Anda sendiri. Taruh di atas kode itu ya, ya seperti ini. Simpan. Perubahannya seperti apa? Ini lihat ya. Perubahannya nanti di ini nih, sini bagian sini ada breadcrumb. Oke, refresh. Nah, ini di link. Kan ada nih home service home. Nah, ini ada karena label. Label saya mengisi dua tok, jadi adanya. Ini bisa memperkuat kekuatan SEO kita. Nah, sementara apa namanya ya, yang dua kode ini dalemannya udah dapet ya. Ini nanti udah berefek, kita udah modifikasi. Oke, demikian cara memodifikasi template standar jadi SEO friendly. Nah, selanjutnya di video selanjutnya, di tugas selanjutnya, tugas sekarang ini tugas keempat, silakan Anda membuat artikel kedua. Jadi ini kan artikel pertama top nih, tugasnya bikin artikel kedua. Nah, bisa kan? Artikel kedua dengan komposisi seperti yang pertama ya. Yang pertama itu komposisinya adalah ya. Nah, ini komposisinya. Artikel minimal 250 kata, URL mengandung, dibuka lagi ya. Ini dilihat dulu enggak apa-apa nih, diperhatikan nih. URL mengandung ini, berikan internal link, external link, jangan lupa ada minimal satu foto ya, dibaca ini baca. Oke, oke. Bikin artikel kedua dan video kedua, video kedua slideshow lagi ya. Jadi apa yang diajarkan di video sebelumnya tentang cara membuat artikel pertama dan video pertama diterapkan lagi untuk membuat artikel kedua dan video kedua. Tapi bedanya di sini adalah kita memakai judul yang berbeda. Seperti ini misalnya. Oke, nah ini judul berbeda itu maksudnya yang artikel pertama saya bikin seperti ini. Berikutnya saya akan membuat artikel tentang cara servis kipas angin mati. Nah, ini saya akan pakai ini. Jadi ambil kata kunci lainnya untuk menjadi judul artikel ya. Kalau di situ ada Anda menemukan kata kunci turunannya, nah kata kunci turunannya itu bisa buat
memperkaya artikel Anda yang ini pertama, seperti inilah. Anda mengoptimasikan servis kipas angin mati Prokerto, nanti ada kata kunci turunannya, misal ini bisa dipakai untuk memperkaya, ditambahkan ke artikel Anda ini yang servis kipas angin mati Prokerto. Oke. Jadi saya akan membuat artikel tentang servis kipas angin Prokerto ya ini ya. Nah, ini di seperti ini. Servis artikel kedua, ingat ya. Jangan lupa bikin artikel kedua. Ya. Banyak. Nah, oke. Okay. Pakai teknik membuat artikel teknik yang aman ini. Jadi dimodifikasi, tambahkan, kurangkan, atau diubah kalimatnya, katanya ya, kalimat sama kata. Oke. Pastikan itu artikel 100% unik dan semua diikuti panduan di dari video pertama itu caranya. Oke, demikian. Sebelum video juga ini misal servis kipas angin Prokerto. Nah, ini bikin upload lagi sini. Upload ulang ya. Jadi pakai gambar, kalau bisa ditambahin atau ditambahin satu lah, atau dikurangin satu, yang penting berbeda, berbeda durasi videonya. Jadi pastikan beda durasi videonya, beda musiknya, nanti judulnya juga beda. Oke, ini grid. Nah, ini kan pakai grid. Saya select ya. Ini judulnya adalah ini servis kipas angin mati total kan? Pakai musik berbeda rock ini 21 detik lima coba tadi kan 40 detik yang video pertama ini yang udah gampang kok, kita bikin video ini judulnya pakai banyak keyword lainnya ya, jangan sama ini karena kita akan membuat banyak artikel biar nanti orang mengetikkan ini servis kipas angin mati Prokerto akan menemukan iklan saya ini. Oke ya, paham. Jadi demikian membuat artikel sama video yang kedua. Oke, demikian ya, demikian tugas materi dan tugasnya. Tugas keempat adalah store link artikel. Jadi kalau Anda udah bikin, store link dan capture-nya, jangan lupa capture ya, capture Anda di, kalau Anda udah bikin di capture. Nah, ini di capture, misal ini yang kedua, ini misal kedua dua di capture aja. Nah, ini capture. Oke. Nah, di capture. Ini bukti kalau Anda udah bikin linknya lalu di capture. Oke ya. Ini jangan lupa dibikin, ini belum saya bikin soalnya. Nah, ini juga video kalau udah jadi videonya di capture juga ya. Bukan tampilan seperti ini, yang tampilan lainnya. Misal ini ya. Misal ini di capture ya, pastikan Anda buat ini di capture. Oke, capture sama store linknya sama capture-nya, ingat ya, link sama capture. Linknya ini, link seperti ini, capture-nya ya tadi. Oke ya, store link sama capture.
Lalu yang video Google Webmaster Tool juga hasil captionnya itu di store ya. Oke. Yang saya udah wanti-wanti untuk meng-capture hasil Google Webmaster Tool sama Bing Webmaster Tool. Jadi ada empat settingan. Satu linknya, link ini sama ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, enam settingan. Pertama, setor settingan ini, link capture-nya, link video sama capture, lalu link lalu capture Google Webmaster Tool sama capture Bing Webmaster Tool. Oke. Si pingnya juga. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. 7 setoran. Ya. Nah, 7 setoran. Berarti kan 7 setoran dengan format ini. Nama akun Facebook Anda Webmaster Tool. Oke, paham ya? Demikian. Semoga Anda bisa mengerjakan. Ini nanti fungsinya juga toh buat Anda sendiri kok. Untuk banyak orderan. Yang penting dari awal Anda sudah menemukan produk usaha ya, produk atau jasa yang bisa dijual dapat duit. Oke ya. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.